berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999, dugong atau yang kerap disebut dengan duyung masuk dalam deretan biota yang dilindungi dari kepunahan. Semakin tingginya tingkat kerusakan ekosistem perairan laut di Indonesia, membuat mamalia laut ini sulit untuk ditemui. Mungkin masyarakat masih belum paham peran masyarakat Indonesia sendiri untuk dapat menjaga dugong itu. Nah, kemudian kami merasa ketika kami bisa mendokumentasikan adanya dugong ini di Alor, kemudian fakta ini akan kami sampaikan ke nelayan, ke masyarakat yang ada di sekitar habitat dugong itu sendiri, bagaimana mereka berperan sebagai masyarakat untuk menjaga dugong itu sendiri di perairannya. Setelah mendapatkan data-data pendukung seputar dugong, WWF, DKP, Kelompok Pengawas, Nelayan, dan Masyarakat Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur berdiskusi membuat rencana dan kebijakan untuk melestarikan dugong. Pengelolaan kawasan laut pun dilakukan untuk meminimalisir faktor pengancam keberlangsungan hidup sapi laut ini. Dengan begitu, setidaknya kita dapat berkontribusi untuk meningkatkan populasi dugong sebesar 5%. Di bagian timur dari zona inti, itu ada zona perlindungan, yaitu yang biru. Biru ini zona perlindungan, di mana di zona perlindungan ini ada dugong. Kalau nanti dia merasa terusik, dia bisa pindah dari zona perlindungan ini ke zona inti. Karena di zona inti ini tidak ada aktivitas nanti. Meskipun upaya konservasi di luar habitat masih belum bisa dilakukan, namun kita dapat melindungi dugong di habitatnya sendiri dengan tidak menangkap, mengusik, dan membunuhnya untuk menyelamatkan dugong dari kepunahan. Tim Liputan.